AC Milan terancam kehilangan Brahim Diaz yang diperkirakan akan kembali ditarik oleh klub pemiliknya, Real Madrid. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan memiliki rancangan untuk memperkuat armada tempurnya. Sejumlah nama sudah dikantongi oleh AC Milan sejak Juli lalu. Satu di antara yang menarik minat hati Il Diavolo Rosso ialah Romain Favre. Bak gayung bersambut, pemain asal Prancis ini juga menaruh minatnya kepada AC Milan. Dilansir laman Sempra Milan, pemain Brescia ini bahkan mengaku sangat antusias ketika dirinya dihubungi Dirtek Rossoneri, Paolo Maldini. Rossoneri kabarnya memiliki skenario tersendiri untuk mengatasi sektor winger, termasuk memberikan kesempatan kedua kepada Samu Castillejo.